Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farjal. Saya duduk di kelas 10 IPS 1. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 41 Jakarta Utara. Saya akan menganalisis unsur-unsur ekstrinsik dari novel Cinta. Ini novel tersebut. Unsur-unsur ekstrinsik itu ada 4 macam, yaitu nilai sosial, kedua nilai moral, ketiga nilai budaya, dan keempat nilai religi. Nilai sosial dari novel Cinta tersebut, perempuan yang bernama Nesa sangat menghargai suara tukang sopir taksi yang aslinya suaranya sangat jelek seperti idol gagal. Dan Nesa sangat peduli terhadap ayahnya sampai dia membelikan oleh-oleh khas Pontianak, yaitu kue bingke. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral dari novel Cinta ini, Nesa kembali mengingat seorang yang pernah mencintai selama bertahun-tahun, dan perasaan cinta kepadanya sungguh sangat melekat sampai sekarang, dan sampai-sampai dia tidak bisa melupakannya. Yang ketiga, nilai budaya dari novel ini, menurut saya tidak ada nilai budayanya. Dan yang keempat, nilai religi dari novel Cinta ini, dimanapun Nesa berada, Nesa selalu mengingat Tuhan untuk memberkatinya. Demikian hasil saya yang menganalisis unsur ekstrinsik novel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.